Teman, ketemu lagi dengan channel Asola Pontianak. Kali ini saya masih di alun-alun Kapuas, Kota Pontianak, dalam rangka festival buah-buahan lokal Kota Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan ngajak teman-teman untuk melihat kunjungan saya ke farm ikan diskus. Ikan diskus ini adalah ikan hias. Kalau teman-teman belum tahu, teman-teman bisa lihat video berikut ini. Nah, ikan diskus ini adalah ikan hias yang punya komunitas sendiri. Kebetulan suatu hari di Facebook ada juga teman saya yang minta saya untuk bidkan lelang ikan diskusnya, anakan diskusnya. Ya, saya bid di detik-detik terakhir dan kebetulan saya dapat lelangnya. Nah, saksikan keseruan saya mengunjungi farm diskus ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Salam Asola Pontianak. Oke, kita sudah berada di farm diskus milik Anthony. Nah, teman-teman bisa lihat inilah ikan-ikan diskus yang berenang dengan cantiknya. Ini ukuran yang kita dapatkan tadi lelang, sekitar 1 inch. Dan ada juga anakan-anakan yang lebih kecil dari ini lagi. Nah, ini ukuran yang sekitar ukuran koin ya. Kalau yang ini sudah lebih besar lagi, mungkin sekitar 2,5 inch ya, atau sampai 3 inch. Mungkin 2,5 inch. Ikan diskus ini ikan yang hias yang menarik. Kalau teman-teman suka bentuknya yang unik, dia pipih dan dia berenang dengan elegan ya, biasanya suka di air yang tenang ini. Nah, ini yang ukuran dewasa, teman-teman lihat warnanya sudah keluar cantik dan memang seru, apalagi kalau kita tempatkan ikan-ikan diskus ini di akuarium-akuarium yang cantik ya. Di farm ini juga ada jual ikan mainfish yang bisa kita pasangkan bersama dengan ikan diskus dalam akuarium, tidak saling ganggu. Kemudian kita bisa lihat koleksi lainnya lagi. Nah, ini sudah agak besar dan sudah mulai berwarna. Teman-teman bisa lihat juga di farm ini ada banyak sekali anakan mainfish. Nah, bayangkan kalau teman-teman punya akuarium seperti ini, pasti enak sekali ngelihatnya. Seru. Ikan-ikan ini banyak, besar, dan tapi tidak saling ganggu, ya. Kita coba lihat koleksi lainnya lagi. Di sebelah bawah juga ada lagi. Nah, ini dia. Ini yang sudah mulai lebih berwarna. Bentuknya hampir sama kayak diskus, di mana dia pipih dan berdiri tegak. Ini yang seru. Teman-teman bisa lihat dia berenang dengan elegan. Ya, kembali ke diskus tadi lagi. Ini yang sudah mulai bertelur. Teman-teman bisa lihat telurnya di pipa ya. Oke. Kita lanjut ke akuarium. Nah, akuarium pemilik farm ini, nah, dia sudah buat dengan cantik sekali. Kita coba lihat ikan diskus yang sudah mulai keluar untuk mulai menikmati makanannya. Nah, makanan ikan diskus ini kita bisa gunakan cacing beku ya, atau orang sering singkat dengan cabe. Nah, kita coba lihat ini makanannya. Ikan diskus yang di akuarium ini masih pemalu, jadi kalau kita gerak sedikit dia akan bersembunyi. Tapi ketika dia dipancing dengan makanan, dia akan keluar lagi. Oke, bagi teman-teman yang tertarik untuk memelihara ikan diskus ini di area Pontianak dan sekitarnya, teman-teman bisa hubungi Facebook berikut ini ya, teman-teman bisa lihat. Dan juga nanti saya akan sampaikan nomor WA-nya di deskripsi ya. Saksikan terus keseruan video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini. Berikan komentar, bantu saya untuk mengembangkan channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman lain yang penyuka ikan hias juga. Salam Asola Pontianak.